Warga negara asing asal Inggris berinisial DAAH membawa kabur truk milik warga di Badung, Bali. Selain itu, WNA tersebut juga menabrak gerbang tol serta sejumlah kendaraan di Kerobokan, Kuta Utara. Gila. Terus bang. Gila. Cepat. Oh, boleh. Aksi WNA itu terekam kamera dan viral di media sosial. Stop. WNA itu kemudian diamankan pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan mengatakan pihaknya memeriksa kejiwaan WNA tersebut. Tes kejiwaan dilakukan untuk mengetahui apakah turis asing itu memiliki gangguan kejiwaan atau tidak. Selain itu, polisi juga akan melakukan tes urin terhadap WNA tersebut. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah perbuatannya dalam keadaan sadar atau pengaruh alkohol dan narkoba. Pihak kepolisian pun sudah berkoordinasi dengan imigrasi dan menunggu hasil kejiwaan dari WNA tersebut. Kami dari Polsek Kuta Utara mengamankan WNA, yang di mana WNA tersebut WNA British citizen, umur 50 tahun, inisial DA, dengan kronologi semalam TKP-nya di depan toko Timbul Muara Keramik, Jalan Raya Kerobokan. Di sana korban selaku supir truk sedang istirahat, tidur di truk, dan WNA tersebut masuk dan merampas truk dengan cara menendang dan memukul korban, sehingga korban yang sedang istirahat terlempar dari dalam truk, sehingga WNA tersebut merampas truk. Setelah itu truk kemudian dikemudikan ke arah jalan ke jalur selatan, tembus ke Sunset Road, dimana pada saat di jalan truk yang dikemudikan tersebut menabrak beberapa kendaraan mobil. Di wilayah Polsek Kuta Utara sendiri ada 2 mobil yang ditabrak. Setelah itu WNA tersebut menuju ke arah bandara, memasuki tol Mandara menuju ke arah bandara. Kami dari unit lantas Polsek Kuta Utara melakukan pengejaran. Setelah itu koordinasi dengan Satlantas Polres Badung beserta Polres Bandara, sehingga WNA tersebut diamankan di Polres Bandara. Setelah itu kami amankan di sini dan masih dalam proses pemeriksaan. Sampai dengan saat ini hasil pemeriksaan kami, kondisinya masih linglung, masih susah untuk diajak komunikasi. Tapi untuk indikasi mabuk alkohol sendiri, sampai sekarang belum ada indikasi mabuk alkohol. Tapi rencana hari ini kami akan melakukan tes urin terhadap WNA tersebut.